Osaka Castle, ya. Jadi ini adalah landmark yang terkenal banget di Osaka, apalagi buat turis yang pertama kali ke Osaka wajib datang ke sini buat ngelihat, karena ini otentik banget, keren banget buat dilihat. Dan sebenarnya kalau kemarin pas musim semi baru mulai, ini adalah tempat hanami yang oke banget buat lihat sakura. Cuma sayangnya sekarang udah bubar, udah kelar. Dan buat masuk ke dalam sebenarnya bisa, cuma di sebelah sana antriannya super panjang. Jadi gue gak bakal masuk, cukup mengagumi dari luar aja. Ngeliat begini, buat di foto-foto, di video, udah cakep banget. Wah, ngomong sini panas. Tapi anginnya dingin, jadi kombinasi yang agak aneh. Anginnya dingin, mataharinya panas. Habis ini kemana lagi? Kita jalan-jalan lagi, eksplor Osaka, lihat tempat yang lain. Pasti banyak yang lebih asik dari yang sekarang. Muter-muter, gue sekarang lagi ngelewatin yang namanya Amerika Mura atau American Village sama Orange Street. Jadi tempat ini kayak bisa dibilang adalah daerah fashionnya Osaka, anak-anak muda. Jadi kalau kamu adalah orang yang punya style, ya sebagai orang bilang kayak hypebeast yang streetwear segala macem, atau mau nyari sneakers, Amerika Mura ini adalah tempatnya yang pas buat di Osaka. Jadi kalau di Tokyo itu Harajuku, kalau di Osaka, Amerika Mura atau Orange Street. Oke, jadi sambil jalan gue mau coba sedikit sharing cerita aja tentang pengalaman soal tempat ibadah atau ruang ibadah di Jepang, khususnya di Osaka atau di Tokyo. Nah, buat kamu para traveler muslim yang mungkin nanti mau ke Jepang terus pingin cari ruangan buat sholat, tenang aja, karena di sini tuh ada tempatnya bagus dan benar-benar difasilitasi. Salah satu yang menurut gua bagus, kemarin sempat nemu itu di mall, namanya Namba City, di Osaka, di pusat kota. Itu bagus, ruangannya bersih dan tenang banget. Tapi untuk masuk ke situ, kamu mesti lapor dulu ke informasi, nanti dikasih kayak kartu. Kartunya itu isinya pin buat buka kunci pintunya. Terus di dalamnya juga ada, di kartu itu ada jangka waktu berapa lama boleh di dalam ruangan, karena nggak boleh lama-lama. Jangka waktu itu sekitar 30-45 menit, tapi menurut gue itu udah cukup banget, karena udah bisa sholat, bisa istirahat, mungkin yang capek bisa duduk. Terus kemarin gue juga sempet nge-charge jam Galaxy Watch gue, karena lupa di-charge malamnya, gue sempet nge-charge di situ pakai Galaxy S10, dan ya udah pokoknya bisa napas sebentar sebelum jalan lagi. Terus kalau di Tokyo juga sebenarnya ada, pokoknya kalau mau nyari tinggal buka Google Maps terus ketik prayer room, nanti bakal muncul semua tempat-tempat terdekat. Oke, sekarang gue udah di mana nih? Kayak gue udah mendekat ke tujuan selanjutnya. Dua tempat sebelum gue kembali ke Tokyo ada Shinsaibashi dan Dotonbori. Menuju ke lokasi selanjutnya, jam menunjukkan 5.17. Sudah 18.900 step, sehat banget hidup gue di sini. Tempat ini namanya Shinsaibashi, jadi dekat sama Dotonbori dan merupakan salah satu pusat keramaian di Osaka. Isinya bisa ditebak, orang-orang sini kebanyakan turis, walaupun ada juga warga lokal. Dan kalau udah ke tempat ini,
tujuannya nggak jauh-jauh dari belanja, karena banyak banget toko di sekitar sini, sama juga ada restoran, tempat makan, dan lain-lainnya. Nah, saking di sini tuh rame banget, tokonya juga banyak, orangnya juga penuh, banyak gang-gang juga, nyasar tuh mungkin banget. Tapi di sini gue juga ngerasa salah satu fitur dari Bixby Vision berguna banget. Jadi tinggal buka kamera, klik Bixby Vision, lalu tap tombol yang ada di pojok kanan bawah. Nanti di situ Bixby bakal render dengan bentuk AR dan menunjukkan lokasi-lokasi dari toko-toko tertentu langsung di layar beserta estimasi arahnya. Kalau diklik juga bisa di-expand detailnya, dan selain itu bisa disortir juga kategorinya, mungkin mau toko, mau restoran, atau yang lain. Dan menurut gua ini kepake banget di tempat serame ini. Destinasi terakhir sebelum balik ke Tokyo yaitu Dotonbori, dan yang paling utama adalah itu ada signboard Glicoman yang sangat terkenal, cuman mungkin nggak kelihatan banget di kamera kalau pakai lewat kamera depan, blowout warnanya terang banget. Ini adalah tempat yang sangat ramai, turistis sekali, turisnya numpuk di jembatan tengah Ebisu Bridge, padahal di belakang situ adalah spot yang nggak kalah bagus dan jauh lebih sepi. Tempat ini juga asik banget buat nongkrong, banyak restoran, banyak kafe, tempat shopping juga ada, pokoknya lengkap. Terus kalau nggak mau keluar duit juga banyak spot buat foto-foto, lampu neon yang cakep-cakep. Pokoknya ini adalah salah satu spot yang kalau baru pertama kali ke Osaka atau mungkin sekian kali juga tetap wajib buat dikunjungi. Terus buat kamu yang mau makan, mungkin cari yang halal, tenang aja di sini ada. Yang perlu kamu lakukan tinggal buka Google, ketik halal food, dan mestinya langsung bisa ketemu. Dan sedikit sharing aja, karena beberapa hari terakhir sering foto-foto dan posting di Instagram, banyak yang nanya gimana cara ngambil foto yang oke. Sebenarnya foto gue juga nggak oke-oke banget, tapi syukurlah ada yang suka. Dan sedikit sharing aja satu tips yang sangat berguna, bukan tips sih, salah satu fitur yang kepake banget di handphone gue sekarang, yaitu Galaxy S10, itu dia punya AI, Scene Optimizer kepake, terus dia ada juga fitur untuk shot suggestion. Jadi kalau kita ngarahin kamera ke suatu objek atau subjek, nanti akan ada kayak titik gitu di tengah yang kalau kita pasin dia bakal jadi warna kuning dan ada tulisan best shot. Walaupun nggak selalu 100% benar, kadang mesti kita geser sedikit lah segala macam, namanya juga AI masih perlu belajar. Tapi menurut gue itu udah sangat membantu untuk paling nggak ngasih guideline atau arahan kira-kira ngarahin kamera yang oke dan gambar yang lurus itu kemana. Dan menurut gue sejauh ini itu ngebantu banget. Oke, jadi sekarang gue udah kembali ke Tokyo dan ini adalah hari Minggu. Posisi sekarang ada di Ginza dan di belakang itu ada jalanannya di mana setiap hari Minggu ada Car Free Day. Jadi jalanannya itu dari ujung sampai ujung ditutup dan bebas buat dipakai pejalan kaki. Mau ngapain aja boleh. Ada yang ngelar tikar, ada yang pakai kursi payung, ada atraksi, ada yang olahraga. Pokoknya macam-macam. Dan balik lagi ke topik soal video tentang gimana puasa gue di Jepang. Kalau dari kesan-kesan, hari pertama dan kedua adalah yang paling berat. Paling berat dalam arti kata, mungkin badan gue masih penyesuaian, jadi kayak kerasa banget dehidrasinya di hari pertama dan kedua. Tapi dari ketiga, keempat, sampai hari ini, semuanya oke-oke aja sampai sekarang. Jadi ya, kalau misalnya kamu someday atau suatu hari nanti bakal puasa di Jepang, mungkin hari pertama kedua bakal berasa banget dehidrasinya, karena durasinya lumayan panjang, 16 jam dari jam 3 pagi sampai jam 7 malam itu lumayan dibanding kalau di Jakarta yang lebih pendek, tapi setelah itu mestinya nggak masalah. Jadi karena sekarang jam sudah menunjukkan
pukul 5.35 atau sekitar 1,5 jam lagi gue bakal buka. Jadi kayaknya akan gue tutup aja video ini sampai di sini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan semoga sedikit kesan-kesan gue tentang gimana menjalani puasa di Tokyo dan Osaka, tepatnya di Jepang, bisa berguna buat kamu, dan semoga ada manfaatnya video kayak gini. Oke, Putu Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day. We'll be right back.